kilonya ada di situ ya. Terus di bagian bawah, bumper bawah dia udah lapisi krom juga ya. Ini dasarnya putih, sorry ini agak kuning tampilannya, tapi ini putih teman-teman. Ini krom, nah tulisannya Hino, itu ya. Hey, udah subscribe belum? Yang belum subscribe, langsung segera di subscribe. Tak doain, mudah-mudahan dapat rezeki kayak orang-orang di tambang. Amin. Dan subscribe itu gratis, langsung di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Seputar Tambang ya. Jadi review lagi unitnya Hino. Di boothnya Hino ini ada mobil yang sedikit unik dan mungkin kekinian sih ya, taulah buat teman-teman yang lainnya. Jadi inilah unit Hino Dutro high grade dan hybrid ya kan, hybrid. Ini untuk tampilan dari jauhnya ya. Nah, ada mbaknya juga di sana. Nah, ini pakai box, jadi attachment-nya udah dipasang box ya. Coba kita review singkat aja dulu ya, yang dibilang hybrid itu apa. Nah, tak ajak teman-teman ini kalau buat yang dibilang hybrid itu apa, ini penjelasannya teman-teman. Jadi Hino diesel electric hybrid ya sistem. Jadi pada saat memang dia awal kali unit mulai jalan pada saat itu penjelasannya, pada kondisi awal start dan mulai berjalan, kendaraan ini menggunakan tenaga dari baterai ya, jadi dari engine atau mesin. Ini dia langsung nerusin power dari mesin itu ke motor listrik ya teman-teman. Sini ya, ada motor listrik ya. Pertama dia pakai motor dulu untuk jalan pertama start, barunya dari mesin ya. Sini ada motor listrik, transmisi di sini, ada inverter ya. Tapi ini kebalik posisinya teman-teman. Kalau ini ya, ini box ini itu sebelah kiri, tapi nggak tahu lah di gambar ya. Itu aja sih, masukkan dikit. Terus saat kecepatan stabil, sumber tenaga dapat menggunakan mesin diesel dan motor listrik. Jadi bisa dipilih ya teman-teman, antara mesin dengan motor listrik ya. Nah ini ya, juga sama. Jadi pada saat mengakselerasi, kendaraan menggunakan tenaga listrik dan mesin. Kondisi kendaraan sedang berjalan, kendaraan ini menggunakan tenaga dari mesin. Jadi ya, hybrid penjelasannya ya. Kombinasi lah intinya teman-teman, hybrid itu antara mesin biasa konvensional dengan listrik ya. Nah ini tampilannya, jadi mesin, kopling, motor listrik di sini belakangnya ya. Nah sini posisinya ya, kalau gambar tadi dengan yang di sini beda ya, itu kan gardan teman-teman, harusnya ini ke belakang sini kan ya. Monggo lah di komen. Nah ini Hino hybrid, ini posisinya PCU power control unit ada di sini teman-teman. Nah itu boxnya ya. Jadi coba kita ulas sedikit lah ya, masalah Hino hybrid yang ada di boothnya Hino ini apa aja sih yang bedanya. Kelihatannya ya lebih baik sih ya, kita coba kita lihat lah ya bagian depan dulu aja, kita lihat ya. Ini bagian depan, kita lihat bagian depan ini. Kalau untuk posisinya lampu, dia masih pakai halogen ya, dia pakai sistem kristal. Terus side lampnya dia masih pakai bohlam. Untuk fog lampnya dia bawah ya, bening luarnya. Terus untuk bagian depan, terus bagian grillnya mantap ini teman-teman, dia pakai chrome dan aksen emblem kilonya ada di situ ya. Terus di bagian bawah, bumper bawah dia udah lapisi krom juga ya. Ini dasarnya putih, sorry ini agak kuning tampilannya, tapi ini putih teman-teman. Ini krom, nah tulisannya Hino itu ya. Nah ini untuk bagian depan dia ada mirror kacanya, terus ini wiper, terus ada dua kali wiper. Dan untuk bagian atas dia ada kayak sirip lah ya, bagian atasnya ya. Ntar lah coba kita bagian sebelah kanan. Nah dari bagian kemudi ya teman-teman, di bagian kemudi, nah ini mirrornya, ini aktualnya dua teman-teman, satu aktualnya buat ke bawah, satunya yang di atas ini ya. Nah di sini juga ada side lamp juga ya, jadi untuk indikator. Dan ini ada tanda kutip orang ngomong ya, itu ya lighting ya, atau memang mata kucing ya di sini ya. Nah ini untuk handle injakannya. Terus untuk tire dia pakainya dari Dunlop. Untuk seri ban dia 205 ya, 205 70R17, jadi dia 17 inci ya, 17,5, 115 per 113 ya, 12 pakainya bagian sebelah kanan. Untuk bagian filter masuk ya, bagian lubang isap dia dari sebelah kanan, terus langsung masuk ke cover filter ya, ini di bagian bawahnya sebelah kanan ya. Ntar
kita lihat di bagian kabin ya. Kita lihat bagian interior, kita lihat bagian luar. Nah, ya. Nah, ini untuk penjelasannya ya, teman-teman. Jadi dia pakai engine-nya NO4C ya. Jadi ada penjelasannya di situ, terus PCU ya, power control unit. Ya masalah ke konverternya lah kalau kayak gitu. Terus mesin, transmisi dan HP motor, DPR, diesel, particular active direction system lah. Intinya di posisinya apa ya? Untuk pembuangan emisi lah, penjelasannya kayak gitulah. Misalnya filter, lebih di filter lagi. Terus ini ya, ini kalau tampilannya kalau di transparan tampilannya kayak gini lah. Untuk powertrainnya ya, dari engine sampai ke gardan ya, dan posisinya. Nah, untuk bagian sebelah kanan dia ada guard ya, bezel guard, dan dia ada lighting di sini ya. Nah, lighting atau mata kucing lah kita ngomongnya. Terus dia ada lampu di sini ya, dipasang lampu di satu, ada lighting. Dan tapi cover guardnya ini terlalu kebuka ya kalau saran saya ya, atau maksudkan kalau gambaran saya ya. Jadi dia itu apa ya? Ya memang oke lah, dia udah ada guard ya, tapi minimalnya jangan terlalu lenggang kayak gini, minimalnya ada 1 bar atau 2 bar lagi ya masukkan buat teman-teman Hino ya di sini ya. Jadi minimalnya ya untuk mencegah yang barang kayak kayu itu loh, kalau misalnya emang cuman bagian yang besar oke lah ya, bisa itu ya, bisa apa namanya ketahan ya. Dan ini kan masih pakai U-clamp ini ya teman-teman, kalau ngeliat detail ya, ini pakai U-clamp ini. Dia pakai U-clamp, bisa dilepas maksudnya. Dari situ dia pakai baut juga sih, bisa dilepas juga memang. Di sebelah kanan dia ada tangki ya, tangki bahan bakar. Terus ini posisi mufflernya ya teman-teman. Bagian sebelah kanannya untuk posisi attachmentnya kayak gini aja ya dia ya. Jadi ya ini ya, si dipasang klem langsung situ. Premium pump-nya ada, terus di sini dia ada tambahan lampu teman-teman. Nah ini layar lamp ngomongnya ya, ini ada lampu layar lamp. Bro, untuk cover tire-nya dia udah plat ini ya, besi. Terus untuk mudguard-nya di depan belum ada, lagi di bagian belakang. Nah ini produknya Dunlop sama bannya ya, 5 mounting tire-nya. Nah ini mudguard-nya, jadi karetnya. Oh, terus kita lihat apa lagi? Oh, gak ada. Nah ini pancadangannya ada di sini ya. Pancadangannya dia ada mounting di bagian belakang. Untuk bagian cadangannya. Terus di bagian belakang sini dia ada lampu juga tambahan. Jadi lampu sini, layar lamp dengan bagian depan ya, ada tambahan lampu. Itu ya teman. Attachment-nya dia kabin. Pak maksudnya. Nah ini ya, kalau bagian paknya kayak gini ya. Ini bagian paknya. Oh, lihat low box. Nah, sistem engsel ya, engsel tengah ya. Jadi langsung. Nah, terus dia ada untuk injakannya juga di sini ya, sudah dibuat di sini. Bagian injakan di bawah. Terus untuk bagian lampu, nah itu ya udah sesuai ya. Jadi side lamp, top lamp dengan lampu mundur ya, rear lamp-nya. Nah, di sini itu ada tulisan 2000 kilo. Dia ada 6 engsel, 1, 2, 3 di sini. Jadi dia ini juga 3, jadi 6 ya. Nah di sini ya teman-teman, di sini tuh ada renggang di sini nih. Kalau teman-teman lihat ya, tapi nggak tahu lah kenapa nggak ditutup ya alasannya ya. Ini ada renggang. Nah itu, dan ini sistemnya engsel, kelihatannya bisa ya dikunci. Nah ini nih, sorry, ini kuncinya bagian sebelah sini. Takiken mereknya. Itu bagian sebelah belakangnya ya teman-teman. Nah kita lihat bagian sebelah kanan tadi ya, sama nih overall ya, ada tulisan hybrid, terus ada tire lamp juga yang sebelah kirinya ya, tire lamp juga sebelah kirinya. Itu untuk box bukaan dari sebelah kiri. Coba kita lihat ntar di area dalam kabin ya. Oh iya teman-teman, lupa juga tadi ada lihat ya. Jadi di sini ada kamera mundur teman-teman di atas itu. Tuh. Tuh, kita zoom ya. Tuh, ada kamera ya teman-teman. Jadi dari wiper langsung bisa ngelihat belakang ya. Jadi pakai kamera dia. Ya, ntar coba kita lihat di bagian kabin lah. Emang ada kesempatan lihat bagian interior ya. Baik ya, coba kita lihat di bagian interior dalam. Aduh.
coba ada kesempatan kita lihat tampilannya bagian dalam ya. Jadi inilah interiornya Hino Hybrid ya. Jadi di sini nih, ini pertama ya bagiannya. Di sini ada kaca ya. Bukan kaca sih, monitor, sorry teman-teman, untuk lampu mundur tadi. Terus ini ada lampu baca, terus di sini sun visornya dia nggak ada kaca, teman-teman. Terus masih ada laci, two handle. Ini untuk passenger seat-nya. Tapi yang ada headrest-nya cuma satu, bagian sana sininya nggak ada. Terus ini untuk nurunin ya, nurunin tempat duduknya. Terus shifting transmission, nah ini Matic, tahu-tahu teman-teman. Mobil box yang punya Matic ya. Nih, sistemnya hybrid. Nah, untuk bagian panel, sisi panel kayak gini, teman-teman. Ada kisi AC sana, terus cup holder di sana. Terus di situ ada box bisa dibuka. Yang ini ada sisi apa namanya? Untuk tempat naruh barang, di bawah ada juga, teman-teman. Nah, empat bagian juga. Terus di sini ada kisi kosong. Sini dia pakainya LCD dari Azure ya. Azure apa Azure ini? Azure kelihatannya. Ini bisa pakai CD. Kisi AC 1 2 terus 3 4 bagian sini. Nah, bagian kemudi ya, aduh goyang. Nah, bagian kemudi panelnya kayak gini ya teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, nih bagian panelnya kayak gini. Sebenarnya kuncinya ada tapi aku nggak berani lah karena malah kemana-mana ya. Terus di bagian sini, nah dia ada switch-switch ya, untuk switch motor kacanya juga ya. Jadi mirror di sini, terus anti traction juga di sini ada, dan switch-switch dan lain-lain ya. Sini ada juga portnya juga. Terus untuk rem tangannya ini ya teman-teman, di sini ada cup holder 2 biji di tengah, bagian tengah, dan sini ada switch-switch lagi. Nah ini nih ada switch eco power, terus masalah emisi dan lain-lain sini ada juga ya switch-switchnya ya. Ini untuk CD kelihatannya. Ini ada cup holder, terus di sini ada untuk apa ini? HP ya, dudukan HP. Apa untuk apa ini? Taulah. Di sini ini bagian handle-nya sini ya. Untuk bagian door panel dia udah ada switch auto. Door lock-nya juga ada ya. Turunin ini auto. Ini masih plastik, handle-nya plastik, door trim-nya plastik. Di sini ada tempat naruh abrok. Ini ada ya penyimpanan ya, laci penyimpanan. Sini nggak ada speaker, nggak ada. Nah itu untuk sisi bagian lampu ya. Ini posisi gas dengan rem aja, ya Matic ya teman-teman ya, ya otomatis. Tuh untuk bagian sini, bagian sopir sama sun visornya ada juga, lampu, terus ada tempat laci ya. Sini nggak ada handle, cuman ada bagian handle di bagian depan sini aja. Terus bagian sana, sini ya teman-teman, sini ada lampu juga. Terus untuk tempat gantungan, cuman kaca panjang, sini ya lebar belakangnya. Seat belt, ya itu aja sih kalau bagian sini. Kalau lampu itu kelihatannya ya modifikasi aja pas tampilan ya. Nah untuk kunci-kunci yang udah dilengkapi di sini ya. Tuh teman-teman, tuh bagian depan cukup lega juga ya. Bagian untuk kaki depan lumayan, ini lebih pendek sih timbang di seatnya ya, di tempat duduknya itu. Kalau untuk tampilannya teman-teman, nah terus di sini ini ada speaker ke apa nggak paham, tarik kepala. Ini bagian dashboard ya, bagian dashboard ada kisi AC di sini teman-teman, sampai sana tengah, bagian tengah aja sih. Ini speaker, oh speakernya di sini teman-teman. Jadi ada speaker satu di sini, terus ada speaker juga di sana teman-teman. Terus satu lagi. Terus untuk mirrornya itu yang bagian bawah, atas, terus bagian depan ya. Untuk bagian depan seharusnya di setting sini lagi ya kan. Itu aja teman-teman kalau untuk bagian interior yang ada di Hino Hybrid ini. Nah, kita lihat bagian luarnya lagi ya kan. Dan ini ya teman-teman. Jadi untuk injakannya dia cuma ada satu aja untuk pijakannya ya. Pijakannya cuma satu. Nah, kalau untuk secara keseluruhan gambarnya ya kayak gini lah. Coba ambil dulu tas teman-teman. Ntar malah kelupaan lagi diambil orang malah ya kan. Nah,
ini tampilannya. Jadi Hino Hybrid ya, Hino Hybrid ya, yang ada di booth-nya Hino. Kalau teman-teman yang minat, langsung kontak teman-teman marketing yang ada di Gias untuk produknya, seri box ya, yang di belakangnya ya, unit Hino. Jadi ini yang 300 series tipe hybrid. Kalau teman-teman pengen minat ya. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.